Sobat Armor TV, setelah beberapa waktu lalu BPR Artomoro menggelar event akbar, yaitu BPR Gathering dan seminar bertema menuju kolaborasi BPR, maju bersama, tumbuh bersama. Maka kali ini, dalam rangka kolaborasi dan sinergi tersebut, BPR Artomoro menerima kunjungan Bank Eka Lampung pada Jumat 21 Oktober 2022. Bank Eka Lampung atau dikenal juga sebagai BPR Eka Bumi Arta merupakan BPR terbesar di Indonesia dengan total aset mencapai lebih dari 9 triliun rupiah. Kunjungan Bank Eka Lampung ke BPR Artomoro Semarang dipimpin langsung oleh owner Bank Eka Lampung, yaitu Ibu Dari Lukito Sari yang juga merupakan Direktur Kepatuhan, dan Ibu Dewi Gupito Sari. Hadir juga berkunjung ke BPR Artomoro adalah Direktur Utama Bank Eka Lampung, Bapak Eko Budiono, dan Direktur Operasional Bapak Nugroho Fuad Rifai selaku Direktur Operasional Bank Eka Lampung, beserta seluruh jajaran pejabat eksekutif Bank Eka Lampung. Hadir menerima kunjungan Bank Eka Lampung tersebut adalah Direktur Utama BPR Artomoro, Darmawan Sarjana Sosial, dengan didampingi oleh founder BPR Artomoro, Dr. Haji Subiakto, SH, MHMM, dan jajaran pejabat eksekutif PT BPR Artomoro. Kunjungan Bank Eka Lampung ke BPR Artomoro Semarang adalah dalam rangka rencana kerjasama yang akan diadakan oleh kedua pihak. Dengan semangat bersinergi dan berkolaborasi demi kebermanfaatan bagi masyarakat, Bank Eka Lampung dan BPR Artomoro bersepakat untuk menjalin kerjasama linkage program. Darmawan Sarjana Sosial, Direktur Utama BPR Artomoro menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari Bank Eka Lampung ke kantor pusat BPR Artomoro. Darmawan mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi BPR Artomoro dikunjungi oleh Bank Eka selaku BPR terbesar nomor 1 di Indonesia. Hal ini menurutnya membuktikan bahwa BPR Artomoro semakin dipercaya oleh stakeholder untuk menjalin kerjasama demi peningkatan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat. Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa untuk mendukung pembiayaan sektor UMKM, BPR Artomoro telah menjalin kemitraan dan dipercaya oleh berbagai bank umum besar. Hari ini kita kedatangan tamu yang bersama-sama kita hormati, yaitu dari BPR Eka Bumi Arta Lampung atau biasa disebut dengan Bank Eka Lampung. Ini adalah sebuah kehormatan bagi PT BPR Artomoro yang di kemudian hari nanti bisa kita jadikan role model untuk pertumbuhan BPR Eka Lampung yang sudah terjadi. Dan BPR Eka Lampung seperti kita ketahui adalah BPR terbesar di Indonesia. Ini adalah sebagai sebuah rangkaian atas inisiatif untuk terus membuka jaringan dan berkolaborasi antar BPR sehingga nanti BPR Artomoro bisa tumbuh berkembang dengan aman dan sehat tentunya. Sementara itu, Eko Budiono, Direktur Utama Bank Eka Lampung mengatakan, pihaknya selaku BPR yang ada di Kota Metro, Provinsi Lampung sangat terkesan dengan performa BPR Artomoro di Kota Semarang, sehingga tertarik untuk menjajaki kerjasama dan berkolaborasi. Pertama-tama ini satu kesempatan yang luar biasa, kami bisa diterima oleh owner, oleh jajaran manajemen dari BPR Artomoro yang ada di Kota Semarang. Ini satu kesempatan yang luar biasa dan maksud dan tujuan kami untuk hadir di BPR Artomoro ini adalah sudah pada tentu yang pertama dalam rangka menjalin silaturahmi. Kemudian yang juga adalah untuk menjajaki kerjasama kolaborasi antara BPR kami, Bank Eka, BPR Eka Bumi Arta yang ada di Kota Metro Provinsi Lampung untuk menjajaki kerjasama dengan BPR Artomoro. Founder BPR Artomoro, Dr. Haji Subiakto, SH, MHMM, mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih atas kepercayaan dan kunjungan Bank Eka Lampung. Sebagai BPR terbesar di Indonesia yang berkantor di Lampung, Bapak Dr. Haji Subiakto, SH, MHMM, mengatakan bahwa kunjungan Bank Eka adalah kebanggaan dan kehormatan luar biasa.
Beliau berharap silaturahmi tersebut akan membawa kebaikan bagi kedua bank yang pada akhirnya menghadirkan kemanfaatan untuk masyarakat luas. Demikian laporan kami mengenai acara kunjungan Bank Eka Lampung ke BPR Artomoro dalam rangka penjajakan kerjasama. Bagi Sobat Armor TV yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita terkini dari BPR Artomoro. Salam Armor TV.